تركتيني يا نور عيني يا أنس ليلي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وكاسيه saudara pengacara majelis yang saya hormati Puan Halimah Yaakob, pada semua pengurusi-pengurusi masjid dan barisan kepimpinan masjid, kepada jabatan kuasa muslimah gabungan masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi sebelum kita mulakan ceramah kita, jadi yang mana nak ubah restrum ni ubah lah. Ya, kesian orang belah sana tak nampak. Dia tengok skrin tu. Ya, ganggu kita. Oh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya rasa ini kali yang ketiga saya dijemput untuk bersama-sama dengan tuan-tuan di Stadium Beduk ini. Dan hari ini kita bersama dengan muslimah daripada 13 buah masjid bergabung dan dapat membuktikan bahawa ya, wanita juga pun boleh buat, dan menjadi satu kebanggaan bagi saya pula speaker tuan-tuan pun wanita. Ini hebat ni tuan-tuan, ya, satu menunjukkan bahawa pengiktirafan terhadap kaum wanita, penghormatan kepada kaum wanita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita membincangkan tentang keluarga yang sihat, keluarga yang kuat, generasi yang kuat. Kita rujuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Allah Ta'ala sebut kepada kita, wahai manusia, wahai manusia. Allah tak sebut wahai orang-orang beriman. Allah sebut umum, wahai manusia. Kalau Allah kata pada kita orang Islam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, hendaklah kamu semua berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan, bila ada orang fasik membawa berita, sila siasat. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas. Itu ayat berkenaan pada orang-orang yang beriman, yakni orang-orang Islam digunakan perkataan ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi di dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Makanlah kamu apa-apa yang ada di atas muka bumi ini halalan tayyibah. Daripada dua benda. Pertama, daripada benda yang halal. Dan yang kedua, daripada benda yang baik. Menunjukkan bahawa perintah memakan benda yang halal dan benda yang baik bukan hanya terhadap orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Semua orang,
kena makan benda halal, kena makan benda baik. Sama ada dia orang yang Islam atau tak Islam, dia kena makan benda halal dan benda baik. Kerana apa? Kerana makanan itu menjadi darah daging. Makanan itu menjadi tabiat dan perbuatan kita ini. Kebanyakannya bersandar dan berpunca daripada pemakanan dan apa yang kita makan. Sebab itu Rasulullah menyuruh kita mengunyah makanan berpuluh-puluh kali sebelum kita menelan. Oh, ini bahasa menelan. Menelan makanan ni macam belas awa je. Ya, menelan mangsanya. Di Singapura ni mungkin ulas sawah besar-besar tak ada, dia ada kecil-kecil je. Di Malaysia ulas sawahnya babi pun ditelan je. Orang pun dimakan. Ya, anak lembu pun dimakan. Ada ulas sawah yang makan orang di Melaka kira-kira 15 tahun dulu, orang pun dimakan. Tersangkut di bahu. Tak boleh nak telan, ular sangkut di bahu, mati ular. Mesti menyesal makan orang. Menyesal kata dia makan orang, mati pula. Kenapa yang Rasulullah menyuruh kita mengunyah makanan? Supaya perut jadi sihat. Dan bila perut jadi sihat, badan jadi sihat. Sebab Nabi kata punca penyakit daripada perut. Punca banyak penyakit ini daripada perut. Makan tak dijaga, cara pemakanan tak betul, dan penyakit ini sangat luas. Bukan kata penyakit badan saja, bukan penyakit zahir, penyakit yang kita sebut sebagai penyakit jantung. Baru ni saya, bulan lepas saya masuk ke masuk hospital. Masa saya nak dibius, pakar bius tanya saya, sudah berapa kali Encik Ustaz buat operate? Saya jawab, sudah 4 kali. Wah, sudah banyak, kata dia. Encik Ustaz mau bius penuh ke mau bius separuh? Saya kata, kalau separuh sedar tak? Nampak orang sedar tapi tak sakit, tapi nampaklah apa dia orang buat. Saya jawab, tak payahlah nampak-nampakkan, saya takut. You bius penuh lah. Okey ya, Encik Ustaz sign sini ya. You sign sini ya. Encik Ustaz ada darah tinggi? Tak ada. Jantung ada? Jantung ada. Ayah, jantung, penyakit jantung ada? Saya kata, you tanya saya, jantung ada? Saya jawab, ada lah. Kalau saya tak ada jantung, saya sini pun tak ada. Astagfirullahaladzim, tuan-tuan. Penyakit macam-macam. Sakit jantung, sakit buah pinggang, sakit kencing manis, itu penyakit. Penyakit juga ialah benda yang tak nampak. Sakit hati. Sakit hati ini orang kita faham, dengki, kianat, cemburu. Yang orang lain tak dapat nak rawat. Pergi jumpa doktor pakar. Apa sakit awak? Masalah apa awak? Saya cemburu, doktor. Cemburu pada siapa? Cemburu pada doktor, kata dia. Lagi tak dapat dirawat. Yang ketiganya ialah penyakit perangai. Perangai. Sifat dia, perangai dia, kelakuan dia. Dia datang membawa daripada pemakanan. Sebab itu saya katakan tadi, Rasulullah menyuruh kita mengunyah. Kenapa hari ini banyak penyakit? Banyak orang sakit. Sebab nak cepat. Nak makan cepat, nak kerja cepat. Akhirnya makan, 5 kali kunyah, telan. Tak sempat kunyah, telan. Akhirnya penyakit tak baik, sampai pada badan. Makan sambil berjalan, sambil memandu, sambil berdiri, sambil dengar ceramah.
masa ustaz ceramah, tengok muka dia, dia diam. Padahal dalam mulutnya penuh dengan biskut tu. Bila ustaz tengok belah sana, dia pun ngom, 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 ngom. Bukan tak bagi makan pula, makanlah. Cuma saya pesan, kunyah betul-betul 20 kali ke atas. Pelan-pelan kunyah, ngap, 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 ngap. Tetapi jangan ambil kaunter kira. Ambil mesin kaunter kira. Ngap, 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 25, ngap, ngap. Tak payah, malu korang. Yang paling bertasbih, kamu kira kunyah. Agak-agaklah. Supaya makanan tadi hadam, perut kita tidak perlu bekerja keras untuk menghadam makanan. Maka badan menjadi sihat. Itu rahsia dia. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, semua orang kena jaga pemakanan. Semua orang kena jaga makanan yang halal dan makanan yang baik. Sama ada kamu orang Islam atau kamu orang bukan Islam, makanlah yang baik-baik. Baik, yang pertama yang Allah Ta'ala perintah kepada kita ialah makanan yang halal. Halal di sini apa dia? Pertama, halal daripada segi hukum. Yang halal ini banyak, tuan-tuan. Yang haram saja yang sikit. Sebab itu Allah Ta'ala sebut yang haram ada dalam Quran. Tetapi yang halal tak payah Allah sebut dalam Quran. Sebab terlalu banyak. Yang haram minuman yang Allah sebut arak. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya arak dan berjudi. Dia tak payah sebut yang halal-halal. Tak payah nak sebut. Sesungguhnya dia halalkan kamu milo ais, teh ais, lecikan. Tak payah. Jenuh sebut. Kopi ais, teh ais, neslo. No, ai apa? Tuan-tuan ni. Apa? Tata tuan-tuan duduk di sini Singapura ni banyak lah bulan Ramadan. Tu campurnya. Yang tu tak payah sebut. Cukup Allah Ta'ala sebut. Apa yang haram? Arak. Tutup. Dah, arak jangan minum. Setitik arak masuk dalam badan 40 hari, amalan tak diterima. Tuan-tuan, bukan arak saja tu. Bukan arak saja yang jadi amalan 40 hari tak diterima. Sebarang makanan yang haram. Saya kata tadi, makanan itu halal, kena makan. Jangan makan makanan haram. Yang halal. Ada benda yang halal tiba-tiba menjadi haram. Contohnya air mineral ini. Air mineral ini adalah halal. Air tidak mabuk, halal. Tetapi kepunyaan orang, dicurinya, maka pada masa itu dia menjadi haram. Abang, dari mana dapat air ini abang? Abang curi. Minumlah, rezeki gitu dia. Haram walaupun halal. Yang inilah tuan-tuan yang akan mempengaruhi badan kita. Benda yang haram tadi mempengaruhi badan jadi sakit. Kalau tak sakit, perangai sakit. Kalau tak jadi pada kita, akan dapat pada anak-anak kita. Kalau tak dapat pada anak-anak kita, jadi pada anak-anak cucu kita. Kesan daripada makanan yang haram. Sehingga Rasulullah kata, satu suap makanan haram masuk dalam mulut, masuk dalam perut kamu, 40 hari ditolak amalan. Satu pinggan nasi kita makan dapat 20 suap. 20 suap darab dengan 40 hari. Masya Allah. Kalau 10 suap darab dengan 40 hari dan 400 suap, 400 suap lebih daripada setahun. Bayangkan tuan-tuan, kita makan nasi 5 kali sehari. Berterkedarah punya makan. Bertalam-talam makannya, bergalam pinggan lah. Daraplah dengan 40 hari. Agak-agak sampai kemati tuan-tuan, Allah tak terima ibadat kita. Sebab kita makan daripada benda yang haram. Jaga betul-betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak perasan kita ambil benda yang haram. Yang ni yang jadi menakutkan kita. Ya tuan-tuan duduk di Singapura ni, alhamdulillah, rasa-rasanya tak ada kot rasuah. Negara lain berapa banyak yang rasuah, bawa balik benda rasuah. Dia pergi kerja, lori ikan terbalik,
tepi highway, berterabur ikan dia, yang rebah lori duduk dalam longkang. Ikan duduk di luar longkang. Diselamatkan ikan duduk. Cilok-cilok-ciloknya dia bubuh dalam basikal motosikal, raga motosikal dia balik ke rumah. Yang driver lori minta tolong. 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 Sabar, sabar. Ambulance on the way. Sabar. Aku selamatkan ikan dulu. Sebab ikan ambulans tak selamatkan. Dia bawa balik ke rumah, dia masak ikan tiga rasa. Anak dia makan, bapa mertua pula kebetulan datang ke rumah. Patutlah aku kata tangan daripada semalam, kata dia. Nak merasa ikan, ikan curi. Pak mertua berdosa, mak tua berdosa, isteri berdosa, anak-anak pun berdosa. Makan benda haram. Yang ni yang menakutkan kita. Maka bila kita makan benda yang haram, benda yang tak baik, kesannya pada kita. Ni yang kita rasa takut, tuan-tuan. Kesannya pada anak cucu kita. Kesannya pada keluarga kita. Kesannya pada tubuh badan kita. Jadi tak kuat. Perangai jadi buruk. Manusia, bangsa itu menjadi hebat bila mempunyai akhlak dan saksiah yang hebat. Bila saksiah dan kekuatannya sudah hilang, bangsa ini akan hilang. Kekuatan inilah yang perlu dijaga. Allah pesan pada kita, cari yang halal. Cari yang halal. Saya diberitahu negara tuan-tuan adalah negara yang menjaga status halal. Maknanya kalau ada logo halal, maknanya boleh dipercayai. Alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan lepas ni cari yang ada halal betul. Saya takut. Nanti camp pada bulan November nanti cuti sekolah. Saya buat camp di Malaysia. Nama camp saya ialah Camp Tahsin. Camp cuti sekolah. Bila saya buat macam ini tuan-tuan, macam-macam perangai yang saya jumpa. Mak bapak salahkan anak-anak. Ini anak saya ni degil ustaz. Tak nak semayang ustaz. Budak itu usianya 8 tahun, 9 tahun. Baru 9 tahun. Kenapa tidak mau semayang? Kenapa tidak mau solat? Ada kita nak salahkan dia. Dia baru seumpama kain putih. Bagaimana kita mencorakkan dia? Bagaimana kita melukis di atas kain putih? Itulah gambaran dia. Kita banyak salahkan anak. Ini degil punya budak ni ustaz. Melawan. Kita ingat dia baca buku. Rupanya dia tengok Transformer. Kita ingatkan dia baca buku. Rupa-rupanya dia tidur ustaz. Cuba cek. Kita duduk dengan suami kita, duduk dengan isteri kita, bincang. Apa yang tak kena dengan anak-anak kita, bang? Sampai jadi degil, melawan, malas. Kenapa? Apa yang kita dah buat? Adakah kita ini memberikan makanan yang halal atau haram pada anak kita? Adakah kita masak makanan dengan cara yang betul? Adakah kita berikan kepada dia makanan yang baik-baik? Itu soalan nombor satu kita tanya. Nombor satu kita tanya. Oh, kita, awak kerja cikgu sekolah. Saya pun kerja cikgu sekolah. Kan dua-dua kerjanya halal. Ya halal. Tapi masa mengajar awak tidur. Awak tulis dekat whiteboard. Kemudian awak tidur. Baik anak-anak murid semua. Baca apa yang cikgu baca. Baca apa yang cikgu tulis. Okey, mulakan dengan awak. Dia pun tidur. Hari-hari cikgu tidur. Saya suka cikgu tidur. Itu namanya cikgu Syari. Nah, minta maaf lah kalau ada Syari sini. Maknanya dia curi tulang. Walaupun pekerjaannya halal, tetapi dia mencuri tulang di kantornya. Mencuri tulang di pejabat. Orang buat kerja, dia setengah jam tidur. Orang buat kerja, dia setengah jam hisap rokok dalam stok. Setengah jam itulah yang menjadikan syubhah. Man waqa'a fi syubhah waqa'a fil haram. Sesiapa yang terlibat dalam benda yang syubhah, dia boleh terlibat menjadi haram.
Setengah jam kita dah cilok tadi, setengah jam kita dah curi tadi, bayar balik. Kalau ofis kita tamat jam 5, kita khidmat sampai 5:30, cover balik setengah jam yang kita dah curi, yang kita tidur tadi siang, cover balik supaya menjadi halal. Ustaz, saya ada setengah jam saya tidur, Ustaz. Tengok bola punya pasal, Ustaz. Jadi saya tidur. Jadi saya balik lambat, Ustaz. 5:30 petang baru saya balik. Setengah jam saya ekstra. Tapi setengah jam tu pun saya ekstra, Ustaz. Saya tidur juga, Ustaz. Tak payah. Ganti dengan kerja, bukan ganti dengan tidur. Yang inilah yang jadi masalah. Sebab kita anggap bahawa itu halal. Saya kerja halal. Betul, kerja kamu halal. Tetapi bentuk pekerjaan kamu, bagaimana kamu olah, akhirnya kadang-kadang pendapatan itu tidak cantik. Tuan-tuan, nombor dua yang Allah pesan, makanan itu biarkan baik. Biarkan baik-baik, elok-elok. Allahu Akbar. Baik daripada segi apa? Baik daripada segi kesihatan. Disuruh kita makan baik daripada segi kesihatan. Halal daripada segi hukum. Halal daripada segi hukum. Baik daripada segi kesihatan. Bukan semua benda yang halal baik pada kita. Makcik sakit apa makcik? Makcik diabetes. Jangan makan pulut. Pulut panggang tak boleh. Pulut bakar tak boleh. Pulut hitam tak boleh. Pulut putih pun tak boleh. Kalau nak makan, satu cubit cukup. Ambil lepas gian, sudah. Opah sakit apa opah? Opah kencing manis, Ustaz. Patutlah muka opah manis. Rupanya kencing pun manis. Mukanya pun manis. Opah jangan makan durian tau. Kalau nak makan seulas cukup. Dua ulas cukup, maksimum. Jangan makan dua biji. Opah, Ustaz, minimum pun dua biji, Ustaz. Ha, eloklah. Nanti mata jadi ikut lain. Opah sakit apa? Opah darah tinggi, Ustaz. Ha, makanan yang bergas, jangan makan opah. Nanti darah naik, terkeluar kot telinga, kot mata. Tak dapat diselamatkan opah. Semua kena jaga. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut. Walaupun makanan itu halal, walaupun makanan itu halal pada hukum, tetapi tidak baik untuk kesihatan. Jangan makan. Bila kita tak jaga benda ini, kesihatan tak dijaga, kita tak jadi kuat. Kita tidak menjadi umat yang kuat. Saya tak pasti jumlah tuan-tuan di Singapura. Saya orang Malaysia. Di Malaysia yang mengidap diabetes 2.6 juta. 2.6 juta rakyat Malaysia yang sakit diabetes. Termasuklah yang bercakap. Subhanallah. Dengar-dengar saya pun sekali. Subhanallah. Sebab tu saya buat kempen di Malaysia. Ajak supaya hidup cara sihat. Habis tu ustaz pun tak sihat. Nak buat macam mana? Saya, mak saya kencing manis. Abang saya kencing manis. Luar macam mana? Dah keturunan kencing manis. Sabar je lah. Walaupun kita maintain, walaupun kita jaga. Kalau Allah kata nak kena, kena juga. Tapi saya buat kempen. Saya dah kena diabetes dah lebih daripada 15 tahun. Dah lebih daripada 16 tahun. Hidup dengan ubat. Tapi saya still hebat. Maintain, tuan-tuan. Ya, sekali-sekala je masuk hospital. Sebab rindu kat hospital. Tak masuk, rindu juga dekat nurse. Nurse pula sekarang muda-muda gila, tuan-tuan. Ya, kalau nurse tua tu tak payah. Tuan-tuan, kita buat kempen. Saya takut 2.6 juta. Ramai gila, tuan-tuan. Orang gila pun tak ramai macam itu. Bila dah banyak penyakit, apa boleh buat? Malaysia menduduki tangga ke-6 orang yang paling ramai kena penyakit diabetes di negara Asia. 5 yang ke atas adalah negara-negara Arab. 5. Malaysia nombor 6. So not bad, nombor 6. Top 10 lagi tuan-tuan. Arab
Arab yang nombor 1, 2, 3, 4, 5. 5 teratas semua Arab. Cuba tengok cara pemakanan. Mereka makan malam-malam. Orang Arab kenduri kahwin mana ada siang. Orang kita je kenduri kendara siang. Dia orang tengah malam. Saya pergi ke Arab, negara Arab. Kawan saya ajak kenduri kahwin. Saya pun pergilah. Daripada petang tak makan. Ingatkan pukul 9 dah jambu makan. Dekat pukul 12 malam. Udah gelisah kita. Aduh, lapar. Gila-gila nak makan ni. Tengah malam tuan. Astagfirullahalazim. Sebab tu orang Arab kebanyakan tengkuk dia. Semua labuh ke bawah. Lepas makan, tidur. Lepas tidur, makan. Itu budaya mereka. Aircon 24 jam. Tidak ada peluh. Aircon. Negara panas, duit banyak. Aircon siang malam. Sekarang kencing manis tinggi tu. Sebab itu apa yang boleh dibuat? Bila dah kencing manis tinggi, mana boleh jadi pilot? Mana boleh nak jadi askar mata kelabu? Temboknya orang, tak kena orang. Kena unta. Tembok unta, kena orang. Kena mata tak elok. Bila nak jadi hebat, tak lulus semuanya tuan-tuan. Nak derma darah, tak boleh. Nak buat donation darah, tak boleh. Apun tak boleh. Buah pinggang merebak, jantung merebak, semua merebak. Sebab itulah Allah Ta'ala pesan kepada kita. Jaga betul-betul pemakanan. Pastikan ia halal. Pastikan ia baik. Untuk generasi akan datang. Anak-anak kita sekarang minum air bergas. 5 tahun, 6 tahun dah minum. Maka tidak hairan. Sekarang budak-budak usia 12 tahun, 15 tahun dah kena penyakit. Dah kena penyakit. Tiap-tiap hari. Asal lepas bersukan, air gas. Lepas bersukanya, air berkarbonat. Badan jadi gula banyak. Jadi tuan-tuan, kita amalkan yang Rasulullah sebut dan yang saya selalu sebut pada tuan-tuan. Minum air zam-zam, jangan lupa. Mana nak ada ustaz, kita orang duduk di Bedok. Mana ada telaga zam-zam sini? Restoran zam-zam ada ustaz. Kan kita selalu pergi umrah. Di Singapura ni kan ada syarikat umrah. Pesan dekat dia orang, beli daripada dia orang air zam-zam, boleh. Dan minum pula janganlah minum sekali ini sekali minum. Bankrupt kita. Ambil setengah gelas cukuplah, ambil berkat. Saya setiap hari minum air zam-zam. Cuma hari ni dah besok dah lusa tak minum sebab tak bawa. Balik rumah nanti minum. Sebelum pergi pejabat minum. Minta pada Allah, beri sihat ya Allah. Beri sihat ya Allah dengan berkat air zam-zam ya Allah. Saya cakap pada tuan-tuan, dapatkan makankan habatu sauda. Dia adalah ubat. Carilah jalan. Buat kopi boleh, buat kapsul boleh. Boleh daripada habatu sauda. Ini habatu sauda pun tak pernah tengok. Rasulullah kata ubat. Ya ke? Dia boleh tanya pula, ya ke? Mana Rasulullah boleh jawab, Rasulullah dah wafat? Yakinlah pada Rasulullah, dia adalah siddiq. Sebab tu saya makan habatu sauda setiap hari. Malam ni permit kita sampai pukul 10.30 malam. Kalau pukul 2 pagi pun saya boleh ceramah tuan-tuan. Sehat walaupun ada diabetes tak jadi masalah. Sampai pukul 12 pun saya boleh ceramah 4 jam. Akak boleh tunggu 4 jam. Akak tunggulah, saya nak balik. Pukul 10 saya cabutlah. Akak tunggulah sini pukul 12. Siapa tak ceramah. Yang ketiga saya cakap kurma. Sekarang kita teknologi dah canggih. Pengangkutan dah hebat. Kemudahan dah banyak. Kita boleh dapat kurma setiap hari. Bukan bulan Ramadan saja. Dulu kita dapat kurma daripada negara-negara di sebelah Pakistan, India. Awal tahun 70-an. Nah, kurmanya empat segi. Melekat-lekat kurmanya.
Bila makan setengah kurma setengah pasir, prak gitu dia. Sekarang kurmanya bertangkai-tangkai. Sekarang kurmanya ialah kurma yang hebat-hebat, Maryam, Mabrum, Maryami. Semuanya elok-elok belaka. Kurma ajwa lah yang paling elok. Kena ada tuan-tuan. Saya dah sebut pada tuan-tuan, makan ud, Rasulullah makan roti syair. Roti syair adalah roti yang kasar, roti yang banyak apa nama dia punya fibernya. Ud itulah tuan-tuan makan. Saya sebut pada tuan-tuan, ambil apple setengah biji, potong halus-halus, dicampurkan dengan kurma 7 biji, makan setiap pagi. InsyaAllah kolesterol turun, kencing manis terkawal. Kenapa kita tak makan pemakanan sunnah yang menjadikan badan kita kuat, menjadikan kita orang yang sehat? Kita kadang-kadang makanan sunnah kita tak makan. Yang kita makan ialah makanan segera, makanan cepat yang tak tahu prosesnya, makanan yang diperam, makanan yang dijeruk. Makanan yang dijeruk, makanan yang diperam, makanan-makanan ini yang bila kita makan tuan-tuan, dia jadi ikut lain. Sekarang berapa banyak kes kanser. Tadi masa saya duduk di airport, bukan Singapura, airport Changi, bukan di Malaysia, datang satu anggota polis. Saya duduk atas kerusi, dia datang, "Ustaz, nak tanya sikit." Angkut-angkut punya tanah tu ustaz, boleh makan ke? Tuan-tuan tahu angkut-angkut tu apa? Bukan transport. Dan tuan-tuan faham pula transportation pula. Angkut-angkut itu ialah binatang yang kerjanya angkut tanah, letak dekat dinding, dekat penjuru siling, dekat angkut-angkut. Satu lagi yang besar itu bukan angkut-angkut, itu anak-anak, itu busut. Ini angkut-angkut. Saya kata, kenapa dengan angkut-angkut? Dia kata dia membuat rawatan dengan angkut-angkut. Dia ambil sarang angkut-angkut dan dia proses jadi ubat untuk migraine, untuk kanser dan untuk darah tinggi serta kencing manis. Dan bila dia buat rawatan dengan izin Allah, sehat. Saya sakit kepala ustaz, saya migraine, saya minum air angkut-angkut, lega ustaz. Jadi saya nak tanya, apa hukum makan sarang angkut-angkut? Saya kata, angkut-angkut itu buat sarang dengan apa? Dengan tanah. Makan tanah harus. Tanah bukan najis. Siapa yang nak makan rumput, harus, silakan. Rumput depan, cantik pula. Subur rumput ni eh, dia pun ambil makan. Prak, prak, prak. Lembu pun tengok, tak malu makan orang punya, kata dia. Subhanallah. Harus makanlah daun, bukannya haram. Nak makan tanah, tak apa, makanlah tanah. Tuan-tuan makan Panadol itu, Panadol itu dari tanah. 10% ubat sakit kepala Panadol dari tanah. Bahagian tanah yang warna putih itu tanah itu. Sebab itu bila angkut-angkut buat daripada tanah, halal makan. Silakan. Ya ke jadi ubat? Saya dah lama berubat ustaz. Tunggu pencen aja. Saya nak jadi bomo angkut sepenuh masa. Buatlah abang. Jadi dia minta saya minum. Saya tak berani. Saya tengok banyak gila tanah dekat. Buatnya tersumbat dalam perut saya kan. Saya bagi pada PA saya. PA saya pun 2 gelas dia minum je. Subhanallah. Rupanya bila ada penyakit, adalah ubat. Tidak ada penyakit dalam dunia ini yang tidak ada ubat. Illa sam, melainkan mati. Mati saja tak ada ubat. Lain daripada itu semua ada ubat. Ustaz, muka akak dah berkedut. Ya Allah, berapa umurnya? 100, patutlah. Tak payahlah cari ubat akak, duduk dia. Tapi ada orang yang boleh bagi tegang. Dulu orang ambil putih telur, memang tegang kulit dia. Tak salah. Muka tegang. Berapa umur akak? 68. Ya Allah, ya 18.
Tiap malam dia pasangnya putih telur. Muka tegar bila tengok tangan, elah. Takut tengok tangan. Itu belum tengok urat tengkuk lagi tuan. Sudah terkeluar urat dia. Dia hanya boleh tegang di muka, tangan dia tak boleh tipu. Subhanallah. Sebab tu sekarang ada satu produk di Malaysia sangat hebat. Semua orang tua-tua nak pakai. Nama dia produk Kartun. Comel tak Kartun? Comel Kartun. Sekarang semua Kartun nak jadi comel belakang. Yang tidak ada ubat, cuma mati je. Tom Cruise, pelakon terkenal. Dia kata, dia percaya pada satu agama yang baru. Agama yang baru nama dia Scientology. Agama sains. Dia kata Tuhan tidak ada. Yang ada ialah sains. Sains itulah Tuhan. Ini kepercayaan di Amerika. Mereka ni macam-macam. 1986, Diego Maradona menjaringkan gol dengan England dengan tangan. Dia lompat, dia heading, tapi tangan dia tanpa bola. Referee mungkin diabetes masa itu. Dia tak pun nampak, dia pun iktiraf gol. Jadi orang panggil Maradona itu tangan Tuhan. Maka ada satu agama di Argentina, nama dia agama Maradona. Sebab dia anggap Maradona itu Tuhan. Ini manusia, tuan-tuan. Di Amerika pula, satu agama baru namanya agama sains. Dia kata Tuhan tidak ada. Yang ada ialah sains. Sains itu yang boleh menyembuhkan penyakit. Pakcik sakit apa? Jantung. Baik, kenapa sakit jantung? Darah jantung saya ini salurannya tersumbat. Oh, no problem. Sains boleh mengubat. Apa ubatnya? Kita gunakan payung. Masukkan payung. Buka kembang. Subhanallah. Akhirnya sihat. Pakcik sakit apa? Saya tumor. Dibelahnya kepala, tempurung kepala letak di bawah. Doktor boleh belah-belah-belah. Ambil balik tempurung. Kepala dia pasang balik. Elok jalan. Hey, kenapa kepala kau terbelah? Operate, kata dia. Maka katanya, satu hari nanti, orang yang dah mati akan boleh dihidupkan. Sains mampu menghidupkan orang mati. Sebab itu Tom Cruise sebut, kalau dia mati, jangan tanam. Simpan dalam awet, simpan dalam balang kaca. Nanti sains akan mampu menghidupkan dia. Ini pahaman Tom Cruise. Dia kata sains itu adalah Tuhan. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi kita kalau tidak ada akidah, kalau akidah kita longgar, esok tak lama nanti ada yang masuk agama dia pula. Tak lama nanti orang Islam mula ikut dia. Sebab Nabi kata, di akhir zaman inilah satu pahaman yang dipanggil sebagai pahaman Dajjal. Dajjal ini, tuan-tuan, pahamannya menarik orang-orang yang tiada ada akidah. Dajjal tidak berkuasa. Dajjal tidak hebat. Yang lemahnya ialah iman umat Islam. Nabi sebut akan berlaku Dajjal ini boleh bergerak dalam sekelip mata. Dalam sekelip mata dia berada di timur, dia boleh berada di barat. Itu Dajjal. Sekarang cuba tuan-tuan lihat apa yang berlaku di Singapura, di Stadium Beduk malam ini. Di Amerika boleh tahu sekelip mata. Manchester City lawan dengan Stoke City. Boleh tengok di Singapura. Kelantan lawan dengan Angkatan Tentera Malaysia. Boleh tengok di sini. Sekelip mata. Dalam masa yang sama boleh tengok berlaku. Sekarang dah berlaku. Kita boleh bercakap di antara telefon di sini dengan di Mekah. Sekelip mata boleh sampai. Nampak tuan-tuan? Ini dipanggil sebagai teknologi sains. Nabi sebut dalam hadis, di akhir zaman, kata Rasulullah, badan kamu terbelah, badan kamu dibelah dan dicantum semula dan boleh bergerak. Kita pelah dibelah dada, dibuka dada kita, dioperate jantung kita, dicantum balik. Sekarang boleh bergerak. Dibelahnya kepala, dibuka tempurungnya, dicantum balik, boleh hidup. Kata Rasulullah, inilah dia Dajjal. Dan hari ini berlaku. Sebab itu hari ini ada orang percaya sains itu adalah
Tuhan. Dajjal kata apa? Kalau hujan, hujan. Hari ini kalau kemarau, buat pembenihan awan, hujan turun. Ini budaya-budaya yang Rasulullah telah sebut kepada kita. Kata Rasulullah, kalau sampai masa itu, perteguhkan akidah kamu. Dajjal itu bukan Tuhan. Sains itu bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah semata-mata. Jadi tuan-tuan, ini yang kita nak, punca yang jadi macam itu macam apa? Pemakanan. Allah pesan kepada kita, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Dia adalah musuh kamu yang paling nyata. Selepas Allah pesan tentang soal makan dan minum, Allah pesan nombor dua, jangan ikut perangai syaitan. Dia musuh kamu. Apa faham daripada ayat ini? Kalau kita makan benda haram, kalau kita makan benda kotor, kita akan ikut perangai syaitan. Kenapa hari ini banyak manusia ikut perangai syaitan? Cuba cek. Apa yang dia makan? Apa campuran makanan dia? Apa benda yang dia makan? Sampai dia ikut perangai syaitan. Subhanallah tuan-tuan. Kadang-kadang perangainya lebih buruk daripada haiwan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ni macam binatang ternakan. Lebih buruk daripada binatang ternakan. Kita takut tuan-tuan hari ini manusia. Laki-laki nak kahwin dengan laki-laki. Misai dua-dua orang penuh. Nak menikah misai dengan misai. Astaghfirullahalazim. Nasyak gila. Orang gila. Orang gila kepala. Gila ke apa dia mana? Dah jadi tuan-tuan. Budaya macam itu. Perempuan nak kahwin dengan perempuan. Sanggup menyama guna ID palsu. Nak kahwin dengan perempuan. Naik qadi. Tok qadi pula rabun kencing manis. Dinikahkan juga tuan-tuan. Rupa-rupanya berkahwin perempuan dengan perempuan. Ini berlaku di pantai timur Malaysia. Seminggu duduk di rumah, bapaknya heran, mak mertuanya heran. Menantu kita ni lelaki ke perempuan abang? Dah IC-nya laki-laki lah. Takkan aku nak selak kain kita ni. Rupa-rupa anaknya lesbian, bercinta dengan pengkit. Ini benda-benda yang berlaku. Cek apa yang dia makan. Tuan-tuan tengok, dua hari lepas, bagaimana security guard tembak pegawai bank. Masya Allah, subhanallah. Zalim. Nak rompak-rompak je lah. Ni kata tembak buat apa. Dia ambil nyepam gam, tembak. Sebelah muka ni hancur. Pam gam tuan-tuan, dia ni kalau daripada jarak dekat, dia jadi pam. Bila dia jarak jauh, dia jadi peluru penabur. Bila dekat, maknanya sebiji kena tuan-tuan. RM450,000 lebur. Polis Malaysia paling cekap, alhamdulillah. Hari ni buat, malam cari dapat. Cuma orangnya belum lagi, setakat ni lah. Kalau petang ni tangkap, saya tak tahulah, saya ketinggalan. Yang ditangkap keluarganya, isteri dia dapat RM20,000. Dia simpan dekat isteri dia sikit, dia simpan dekat adik dia sikit. Satu keluarga bekerja sama. Apa yang penting, kerja sama. Di agih-agih jadi rompakan. Astaghfirullahalazim. Tanpa hati perut, tembaknya pom, serta-merta mati perempuannya. Nak rompak-rompak je lah, minta dia elok, bak duit. Yang kata tembak buat apa? Polis Malaysia cekap tuan-tuan. Kalau berlaku jenayah sekitar jam 9.10 malam, kebiasaannya 9.40 dah ditangkap. Itu polis Malaysia, setengah jam ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok cerita gerak-gerak khas. Itu pun lambat sikit sebab ada iklan. Kalau tak ada iklan, lagi sekejap 9.20 dah kena cekup. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Dia tanya mak, gerak khas tu apa? Tengoklah TV2, dapatlah jawapan. Tuan-tuan,
Cuba cek apa yang dia makan. Kalau dia makan benda halal, insyaAllah tak buat. Ini makan benda haram, minum benda haram. Ini dah tuan-tuan kata-kata, arak diminum, dadah dihisap, benda yang keji dimakan. Cuba cek. Kalau dia tak makan secara jelas, mungkin ada campuran benda-benda itu. Ada campuran. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut tentang khinzir. Khinzir, bahasa kita ni babi. Khinzir, babi. Tuan-tuan boleh buka dalam tafsir Said Qutb, kenapa babi itu diharamkan. Ketika berlaku satu convention di Perancis, maka orang-orang doktor-doktor bertanya kepada orang-orang Islam, pakar-pakar perubatan Islam, bertanya, kenapa babi diharamkan? Sedangkan babi sekarang diternak dengan begitu baik. Babi sekarang dah bersih, dimandikan, diletak dalam aircon. Tuan pun tak duduk dalam aircon, babi dalam aircon menung. Diberi mandi, diberikan kebersihan, diinjek dengan ubat vaksin. Bukan macam babi dulu-dulu. Babi dulu-dulu pengotor. Najis di sini dia makan, dia sondonya perut-perut-perut dia makan. Sekarang babinya pemalu. Sebab itu kalau eksiden lori babi tengah highway, babinya menung tengah-tengah highway. Nak ke mana ni, kata dia. Sebab dia dah ada bela. Dia tak tahu, dia tak kreatif. Sudut menung. Kenapa nak diharamkan lagi? Dulu mungkin kotor, sekarang tidak kotor. Maka diterangkan tentang cacing pita di dalam daging babi. Yang tuan yang memakannya itu sudah mati 30 tahun. Tapi cacing itu masih hidup di dalam kuburnya. Dia makan daging babi itu 30 tahun dulu. Dan dia sudah mati 30 tahun. Tetapi cacing yang dia makan itu masih hidup dalam mayatnya. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kata pakar perubatan Islam, bukan sekadar makanan itu, perangainya. Kamu ambil ayam jantan seekor, campurkan, letakkan serumah dengan ayam betina, namanya bersekedudukan. Berdosa tak ustaz? Berdosa apa binatang? Astagfirullahaladzim. Hei, tak betul-betul. Ini yang kita buat korban 4 ke 5 tahun dulu. Saya tengah duk uruskan tentang korban, datang satu orang muda. Dalam baya-baya saya lah, muda lah juga saya ni. Dia kata, ustaz, alhamdulillah ustaz, saya telah pun berjaya buat cita-cita saya untuk berkorban tahun ini, korban unta. Saya pun kata, alhamdulillah, korban unta lah yang paling besar bang, tahniah bang. Itulah bila ustaz cakap korban unta besar pahala, saya pun cari ustaz, dapat ada ejen daripada Kelang yang bikin bawa masukan unta datang ke Malaysia ustaz. Alhamdulillah. Saya kata, bagus, alhamdulillah. Cuma saya tak puas hati ustaz. Kenapa? Saya tak dapat unta Arab. Saya dapat unta Australia. Jadi bila dapat unta Australia, saya tak puas hati ustaz. Kenapa tak puas hati? Unta juga. Yelah Australia. Tak tahulah unta tu Islam ke tidak. Astagfirullahaladzim. Saya kata, abang, cuba cek tengok. Kalau dia bersunat ni, insyaAllah Islam. Balikkan pergi cek. Binatang ni mana ada ugamu tuan-tuan. Lantak lah dia. Kucing tuan-tuan beromen. Biol. Miau. Miau. Kucing. Aha. Zina tu. Zina tu. Aku sebab lah kata dia. Biol binatang. Ya Allah. Ayam jantan dengan ayam betina duduk sekali dalam satu reban. Dalam satu sangkar. Duduk. Akhirnya dah bercinta.
Ngorak-ngorak. Nampak, mula-mula jual mahal juga. Tengok ayam jantan tu ganteng, dah bercinta. Tiba-tiba datang ayam jantan nombor tiga, dimasukkan sekali. Dimasukkan sekali, mengorak ayam betina. Apa ayam jantan yang pertama buat? Step over my dead body. Ay, langkah dulu mayat aku, kata dia. Berlawan dua ni. Sebab apa? Sebab ada perasaan cemburu. Dia berlawan, perempuan. Ni makwa aku, kata dia. Ni girlfriend aku. Yang kamu ceroboh buat apa? Itu ayam. Berbeza dengan babi. Ada seekor babi betina. Babi jantan dikurungkan sekali. Ngorak-ngorak dapat. Akhirnya berombet. Masukkan pula babi nombor tiga. Babi jantan. Babi nombor satu yang jantan, tolong babi nombor dua yang jantan ini, rogol babi betina. Apa yang penting, kerjasama. Tidak ada perasaan jealous. Itulah perangai babi. Sebab itu Allah tak bagi makan. Dia mempengaruhi perangai. Kita tuan-tuan orang Islam tak makan. Cuba tengok orang perempuan. Tutup. Suaminya jealous. Kenapa pakai seluar pendek? Tak lalu orang nampak apa. Kita ada perasaan. Tapi bagi orang yang makan ini tuan-tuan, dia tidak ada perasaan. Isterinya, anaknya nak pakai apa pun pakai. Entahlah. Tak pakai apa pun tak apa. Yang ini yang kita takut. Jiwa itu. Dan binatang ini dia makan benda kotor. Najisnya sendiri dia makan. Sebab itu Allah jaga pesan pada kita. Ada pula orang angkat tangan. Ustaz, kalau dah tahu binatang itu kotor, yang Allah Ta'ala ciptakan buat apa? Ya Allah, kata dia. Tak payahlah ciptakan. Cipta yang baik-baik je. Ayam bapak, ayam betina. Dahlah. Lembu, kambing, itik. Dahlah yang baik-baik. Yang pergi cipta ular tu buat apa dah patuknya orang? Kenapa dia ciptakan ular sawah? Dah ada beliknya orang. Elek bro. Relax brother, relax. Inilah dia tuan-tuan, kehendak syaitan. Syaitan ni perangainya ada tiga. Allah dah kata dah, jangan ikut perangai syaitan. Dia musuh kamu. Perangai syaitan ada tiga. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya' wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamu. Syaitan itu menyuruh kamu buat jahat, buat benda keji dan bercakap tentang Allah sesuatu yang kamu tak faham. Orang yang pertikaikan ini kompom dia makan benda haram. Sebab dia pertikai yang Allah punya. Kenapa Allah buat babi? Kenapa Allah buat harimau? Kenapa Allah buat nyamuk habis kena gigit badan? I tahu, kata dia. Kenapa kamu cakap macam itu? Sebab ada benda haram dah masuk dalam perut dia, mempengaruhi jiwanya. Kalaulah dia makan benda yang halal, makan benda yang baik, dia takkan pertikai Tuhan. Baik, nanti kita jawab nombor tiga. Kita tengok kesan daripada makan benda yang haram dan kesan daripada makan benda yang buruk. Apa jadi? Tiga jadi. Jadi yang pertama ialah kita akan buat benda-benda buruk. Hari ini benda buruk banyak. Banyak benda buruk banyak. Kedekut. Kedekut itu perangai syaitan. Ni tuan-tuan, jangan jadi kedekut. Allah ni maha kaya. Tuan-tuan takut apa? Allah maha kaya. Allah katakan kalau kita bersedekah, tak ada tabung je tuan-tuan. Baru ni saya sebut. Tuan-tuan, saya lancarkan kutipan dana untuk 13 buah masjid di kawasan Tenggara Singapura ini. Ya, untuk pembangunan masjid-masjid mereka. Yang datang hari ini 2,000 orang. Jadi seorang bagi 1,000.
2 juta dapat malam ni, clear tuan-tuan. Selesai masalah. Jadi saya minta kepada semua petugas-petugas boleh bantu masjid kita pada malam ini. Tidak ada yang ketinggalan. Kalau tabung tak sampai, angkat tangan. Makcik pun nak pahala juga. Kata dia, bagi. Ini bila tabung tak sampai dekat dia, dia diam. Alhamdulillah, selamat aku, kata dia. Alhamdulillah, orang dia dapat pahala, kau tak dapat. Baik, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, bila kita makan benda yang haram, kita akan jadi buat perangai busuk. Apa dia perangai busuk? Banyak. Salah satu saya katakan tadi, kedekut. Dia jadi kedekut, buruknya perangai tuan-tuan. Jiran datang tak jamu makan. Jiran datang, "Assalamualaikum, saya datang nak makan. Saya puasa." Tak jamu makan, dalam peti ais punya banyak telur saja penuh sampai ke bawah. Apa salahnya buat telur dadar, bagi dia makan? Biskut tak ada, bi'ah. Telur ada, makanlah telur. Bubur sos, bubur kicap. Apa salahnya? Kita jadi kedekut. Sedangkan kedekut ini ialah perangai syaitan. Syaitan akan mengajak kita takut jadi miskin. Takut jadi miskin, takut jadi miskin. Jangan sedekah, jangan sedekah, nanti miskin. Allah Maha Kaya tuan-tuan. Yang akan ganti ni, yang akan ganti sedekah tuan-tuan dalam tabung, dalam beg yang bergerak ini, bukan saya. Yang akan gantinya bukan saya, yang akan gantinya Allah Ta'ala. Apa yang kita takut dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sebut jaminan orang yang bersedekah inilah orang yang kaya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah jamin dalam Quran, orang yang bersedekah ini akan dikayakan dia. Banyak orang bagi tanya pada saya, petua nak kaya. Ada yang ambil duit pusing tawaf dekat Kaabah, jadikan ibu duit, bagi pada anak ibu duit. Ada yang gantung depan pintu tangkal. Ada yang gantung ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah, digantung bukan setakat digantung di kedai dia, ditengkuk-tengkuk dia pun wa may yattaqillah lagi. Tapi dia tak bertakwa juga sembahyang pun tidak. Duk faham dengan wa may yattaqillah saja. Tuan-tuan, Allah bagi petua sangat simple. Petua nak kaya ialah bersedekah. Tu. Tuan-tuan, kalau ada orang hutang tuan-tuan, masukkan tabung. Masa niat nak masuk tabung tu, ya Allah, lembutkanlah hati Ustaz Kazim untuk membayar hutang aku, ya Allah. Katalah saya ni tak bayar hutang tuan-tuan. Nak minta dah tak terminta. Ustaz Kazim buat bodoh je. Buat dek je. Kata wahai Ustaz Dadah. Belik lah benda-benda. Nampak tu benda-benda. Bila tuan-tuan minta dekat saya, saya buat bodoh. Bila masa saya hutang awak, nanti ada duit saya bayar. Saya marah tuan-tuan. Cara nak suruh saya bayar, ambil duit pergi ke masjid, masuk tabung. Ya Allah, mudah-mudahan Ustaz Kazim tu lembutlah hati nak bayar hutang dia pada aku ni. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tak, insyaAllah tuan-tuan. Nak buat apa-apa pun, ya Allah, anak aku nak periksa, nak lulus ujian kereta, ya Allah, ambil 10, tak dalam masjid luluskanlah dia, ya Allah. Kita dengan Tuhan, kita berkira, kalau anak saya lulus, saya nak sedekah $100 dekat masjid An-Nahdah. Tengok-tengok anaknya tak lulus, tak payah sedekah lah, fail. Kedekut gila kamu ni. Patutnya bagi dulu, baru niat. Ini niat dulu. Nah, kalau kau bagi lulus, aku baru sedekah. Tengok-tengok Tuhan tak bagi lulus, tak sedekah. Tak nak tuan-tuan. Kita lihat apa dia lagi. Perangai buruk. Perangai buruk suka menipu. Kata Rasulullah, orang yang menipu ni tak ada iman dalam diri dia. Kalau dia ada iman, dia takkan menipu. Banyak tuan-tuan yang menipu. Menipu anak, menipu mak bapak, menipu orang. Tipu, 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 tipu. Saya pergi ceramah dalam 2 minggu ni di Malaysia. Ada satu orang, dia buka booth dia. Dia buka gerai jualan. Dan dia kata, ini gerai jualan Ustaz Kazim.
Ustaz Kazim punya, Ustaz Kazim punya, Ustaz Kazim punya. Orang pekat beli sebab Ustaz Kazim. Orang tanya saya, Ustaz, bila saya makan Ustaz, pening kepala saya. Apa benda tu Ustaz? Apa benda yang abang makan? Ah, jualan Ustaz lah. Masa bila saya jual tak ada. Eh, dia kata Ustaz punya. Ada abang tanya saya? Tak ada. Nipu. Ada yang bawa buku pergi ke sekolah-sekolah. Ah, kita orang daripada sekolah Ustaz Kazim, kami datang ni nak kutip derma. Kebetulan yang dia tanya tu isteri saya. Sekolah isteri saya. Awak kerja di sekolah Ustaz Kazim ke? Isteri saya tanya. Ya, saya diarahkan untuk menjual buku mencari dana untuk sekolah. Oh. Ustaz Kazim sihat ke? Ah, dia sihat. Padahal saya dalam hospital. Orang Perak kata, nampak benar nipunya tu. Kata isteri saya, saya isteri dia. Macam mana? Saya tak kenal awak pun. Dia start motor, belah tu, tuan-tuan. Kalau ada iman, tak akan menipu. Lambat laun, menipu kita itu akan diketahui orang. Jangan menipu. Qulil haq walau kana murra. Cakaplah benar. Apa salah? Ada orang yang dah kahwin tapi mengaku bujang. Kalau laki-laki saya tak heran. Perempuan. Pernah kahwin? Belum. Bapak empakat. Kita ni anak dara ni. Ni anak saya ni anak dara. Belum kahwin. Kahwin dengan laki-laki. 2 bulan suaminya datang. Isteri awak. Isteri saya. Isteri saya. Isteri awak. Kawan ni jawab, maknanya kita bermadu lah. Lebih kurang. Ini bukan madu lebah dah. Ini madu apa saya pun tak tahu. Rupa-rupanya masih lagi dalam isteri orang dah kahwin. Dia bawa sijil nikah di Siam. Dia tak daftar. Tak daftar, bila bercerai pun tak ada daftar. Suami dia buat mari. Macam? Cuba cakap terang-terang. Anak saya ni janda. Kahwin dekat Siam. Dah bercerai. Tapi surat cerai tak ada sebab tak daftar. Harap awak faham. Tapi saksi-saksinya ramai. Dia dah bercerai. Saya saksi, mak dia saksi, Tok Wan dia saksi, anak dia saksi, bapak dia saksi. Cakap. Kan berterus terang kan bagus. Ini tidak. Menipu. Jual kereta pun bohong. Awak kalau beli kereta saya, start jalan aja. Tak ada rosak-rosak. Subhanallah. Betul. Lepas beli kereta dia start, tuan dia kena berjalan. Kereta tinggal. Awak start, awak jalan je tuan-tuan. Betul lah, jalan kaki. Nampak benar nipu je tuan-tuan. Bercakap lah, kereta ini ada masalah. Kereta ini pernah accident. Ha? Iya. Tapi saya peniaga yang jujur. Saya cakap kereta ini pernah accident. Putus dua. Kemudian, saya campur balik. Boleh cantum? Boleh. Kita gunakan gam. Kata dia, sudah tuan-tuan. Jangan berbohong. Orang yang makan benda yang haram, dia akan ikut perangai syaitan. Apa dia buat? Syaitan ini suka bermusuh. Saya katakan tuan-tuan, tuan-tuan duduk di Singapura, orang Melayu tuan-tuan ni hebat. Tak ada gaduh-gaduh. Saya seronok. Tak ada bendera-bendera, tak ada. Tak ada gaduh-gaduh. Tapi saya rusing. Saya bila datang Singapura, saya rasa tenang sebab tak ada gaduh. Melayu sama Melayu baik. Hello, pergi masjid, baik. Kau ibu masak, muslimah masak. Laki-laki buat kerja, yang dibuat kerja, tak ada gaduh-gaduh. Ini yang kita nak, kita jadi kuat. Buat apa gaduh? Bila kita tengok tempat kita, kadang-kadang saya susah hati. Asal ada pilihan raya, gaduh. Asal gaduh, pilihan raya. Tak nyaman. Di sini pilihan raya habis-habis. Di sana 24 jam dalam sehari, dalam setahun. Saya pergi ceramah, saya berdua dekat traffic light. Saya tengok satu banner. Banner ceramah. Saya rasa macam aku kenal gambar. Gambar saya. Tapi ada tanduk dua. Dia contohnya dengan cat spray tau. Muka yang sesegak ini ada tanduk tu. Bayangkan tuan-tuan, apa nak jadi. Saya bukan ahli politik. Saya bukan ahli politik. Saya penceramah. Penceramah apa tak penceramah? Balon sekali.
Bukankah Allah kata dah jangan gaduh-gaduh, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong pada benda yang dosa dan benda yang boleh membawa pergaduhan. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan ibu ayah, tolong bagi makan yang baik-baik pada anak-anak. Sekarang kenapa anak-anak kita bergaduh? Asal jumpa bergaduh, asal bergaduh jumpa. Eh, kau orang ni kalau masuk sekolah asrama lagi baguslah, aman rumah mak. Asal balik je bergaduh, asal bergaduh je balik. Bergaduh macam kucing dengan anjing. Gaduh. Cuba cek. Orang tua-tua dulu kala, bila anak dia keluar, bila anak dia disalinkan, dia bersalin, apa yang dia simpan? Tali pusat. Ini orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu. Aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Dulu-dulu dia ambil tali pusat budak tu, dia simpan sampai kering. Anak nombor dua pun dia simpan tali pusat sampai kering. Sampai besar, kalau anak-anak tu bergaduh, dia ambil tali pusat kedua-duanya, direndam dalam air, dikasih minum. Bila kita tanya kenapa buat opa, makcik, kenapa akak buat? Dia jawab supaya anak-anak dia kembali baik. Astagfirullahalazim. Kenapa direndam tali pusat tu dah lama dah makcik weh? Dah 20 tahun, 15 tahun. Dah reput berkarat dah. Budak tu makan, kena jangkitan virus, 2 minggu kat hospital. Tak payah buat macam itu. Cuba cek, ada tak makanan haram? Ni, kita kata kita halal. Tu yang korban. Tuan-tuan buat daging korban. Alhamdulillah kita buat korban. Bagus. Tapi berapa banyak orang yang ambil upah daripada daging korban? Contoh, saya ni tukang sembelih kambing korban. Kambing saya sembelih 5 ekor. Saya cakap pada pengurusi majlis korban, Tuan Haji, kepala kambing ni 5 ekor saya nak. Sebab apa? Sebab saya yang sembelih, ini upah saya. Ambillah ustaz, silakan ustaz. Saya pun pungut 5-5-nya, taruh dalam guni. Taruh dalam karung, balik ke rumah. Begini bawanya, macam rahim pendek. Hoi, hoi ya, hoi. Kita semua gembira. Oh, hoi ya, pulang bawa kambing. 5 ekor kambing tadi, isteri saya ketuk sana, bakar, 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 makan. Isteri saya makan benda haram, saya makan benda haram, anak saya makan benda haram. Orang yang berkorban, orang yang buat kerja korban, tidak boleh diberi upah daripada daging binatang korban. Ustaz, ya, saya jawatankuasa masjid. Saya buat korban ustaz, saya tukang receh, saya tukang timbang. Saya yang taruh dalam karung plastik, saya edarkan. Orang kampung dapat 1 kilo, saya yang bekerja dapat 3 kilo. 2 kilo lebih sebab upah saya yang buat kerja. Itulah yang haram. Sebab tu anak melawan, sebab tu anak degil, anak bergaduh, anak tak boleh berjumpa. Asal berjumpa bertegak urat. Haram. Eh ustaz, kenapa haram pula? Saya yang buat kerja. Saya yang buat kerja. Kalau abang nak ambil upah, ambil daripada duit yang lain, bukan daripada daging korban. Kita anggap itu adalah halal, sedangkan dia adalah haram. Yang ni yang jadi masalah kepada keluarga kita. Ustaz, saya dah makan dah 10 tahun ustaz, 2 kilo lebih. 2 kilo darab dengan 10 tahun, 20 kilo, ganti balik, bayar balik kepada orang yang berhak. Subhanallah. Saya selalunya orang Singapura datang banyak buat korban di tempat saya. Terakhir ni saya tak nak buat. Banyak-banyak penat. Tahu ini 7 ekor je. Itu pun naik juga jadi 9. Dah tak lalu letih tuan-tuan. Tengok muka lembu. Letih. 3 hari buat korban 24 ekor, 26 ekor lembu. Tak Allah. Yang buatnya pula veteran. Yang kerja-kerja buat tu semua veteran. Yang dibuat veterina.
7 ekor, 9 ekor kita orang buat. 14 ekor kita hantar ke Kemboja. Saya hantar anak saya laki-laki 15 tahun pergi Kemboja. Wakil saya buat 14 ekor di sana. Anak laki-laki bujang 15 tahun pergi buat. Dia pun pergi naik flight dari KLIA LCCT jam 3 petang. Sampai di kampung jam 10.30 malam. Dia telefon. Ayah gelap gelita ayah. Elektrik tak ada. Gelap berbual dengan dia orang dalam gelap ayah. Saya kata Ehsan sabar. Dalam kubur lagi gelap. Lagi setengah jam dia telefon balik ayah. Tak boleh tidur. Nyamuk banyak gila ayah. Tak boleh tidur. Sabarlah Ehsan. Darah orang Malaysia kan manis. Sedekah-sedekahlah pada nyamuk itu. Pagi besok dia telefon lagi. Mama. Dia orang bagi breakfast mama. Breakfast dengan apa? Pisang mama. Bersyukurlah. Ada tempat yang makan kulit pisang. Kamu dapat juga pisang. Petangnya dia telefon pula ayah. Tandas dia orang tak ada bumbung lah ayah. Nampak langit. Kata dia. Saya jawab nasib baiknya ada dinding. Tempat lain dinding tak ada. Dengan bumbung pun tak ada. Berak tengah-tengah padang saja. Sabar je lah. Bersyukur tuan-tuan. Kita duduk di negara yang ada kemudahan. Boleh ibadat. Kita ada 13 masjid. Pilihlah masjid mana nak sembahyang. Nak pergi masjid ada MRT, ada teksi, ada motosikal, ada kereta. Pergilah sembahyang. Tambah-tambah masjid Singapura pula. Semua cantik-cantik. Kipasnya saja pun sebesar helikopter. Selat-selat terbang bumbung. Apa lagi masalah kita nak buat ibadat? Tak ada masalah. Balon buat ibadat. Tapi kalau kita boleh buat ibadat, kalau kita tak sihat, tak kuat, nak buat ibadat macam mana? Sebab itulah tuan-tuan, tolong. Ya, tolong, tolong, tolong. Kerana kekuatan pada ibadat ini datangnya daripada kekuatan tubuh badan. Tetapi Islam ni agama yang mudah. Islam agama yang sangat mudah. Kenapa kita nak susahkan? Islam adalah agama yang mudah. Okey ustaz, kalau Islam agama yang mudah, kalau saya tak sembahyang langsung boleh tak? Kan mudah, tak payah sembahyang. Itu namanya ambil mudah. Ustaz boleh tak kalau ustaz kata Islam tu agama yang mudah, boleh tak kalau saya kumpul-kumpulkan sembahyang? Macam kita orang dekat Singapura kan, kita orang sibuk kan? Rushing sana sini kan? Jadi kita sembahyang waktu subuh tu kita rangkum 4 sekali ustaz. Campur dengan Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jadi kita buat 5. Jadi kita tak payah buat lah, kita dah cuk awal-awal ustaz. Mana boleh? Sembahyang itu pada waktunya. Yelah, tapi itu zaman dulu bolehlah, tak ada sibuk. Sekarang sibuk ustaz. Tambah hari ni makcik banyak kerja. Makcik buat sekali 5 ustaz. Bukan makcik tinggal, buat juga. Cuma awalkan. Tak boleh makcik. Ustaz, makcik rasa Tuhan pun fahamlah makcik sibuk. Dia ingat Tuhan tu mak saudara dia. Tuhan faham, Tuhan faham, Tuhan, Tuhan faham. Mesti sembahyang pada waktunya. Allah minta 2 rakaat je subuh. 2 rakaat je subuh. Charge tenaga. Charge energy. Dah rehat satu malam. Tidur. Saya seronok tuan-tuan di ceramah tuan-tuan pukul 10.30 balik. Saya seronok. Secara peribadi saya suka. Sebab besok nak solat. Kalau habis lambat, solat ramai tak bangun. Sebab besok nak kerja. Ceramah di tempat saya jam 12. Itu pun lajak 15 minit. Lepas ceramah, makan pula sup dia bok. Sudah panas, bok saja dia tuan-tuan. Pukul 4 pagi belum tidur lagi. Berkipah-kipah panasnya. Bila nak jadi solat, Tuhan cuma minta 2 je. Sembahyang. 2 pun panjanglah ustaz. Baca Fatihah saja. Sembahyang. Ustaz, Fatihah tu tak boleh potong lagi ustaz. Kenapa kan? Semua nak potong, nak potong, nak potong. Kena ada kamu ni.
Nak semayang baca kunut boleh, tak nak baca kunut pun boleh. Dua-dua sah. Semayang. Tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Semayang berdiri bagus. Dah tak boleh duduk, kan mudah duduk atas kerusi. Bawa pergi masjid, bawa kerusi, dipikul je kerusi. Bangga je kerusi bulat dia tu. Kerusi lipat dia bawa. Dini bawa naik tangga. Hoi, hoi ya hoi. Mana pak cik masjid? Boleh. Orang lain semua berdiri, dia seorang je duduk. Boleh sah sembahyang. Bangga je dia duduk, dia tengok orang berdiri. Mesti bengang dia orang. Nampak? Kalau dah sembahyang duduk tak boleh, sembahyang berbaring. Akak-akak duduk di hospital, duduk atas katil, tak boleh nak solat. Berdiri duduk pun tak boleh. Pinggang patah, jatuh katil, tulang kena reput, prok patah, patah lah pula kita jadi. Semayang di hospital atas katil. Ustaz, macam mana nak semayang? Telekung tak bawa. Tak payah telekung, ambil aja selimut katil tu, selimut sampai habis. Itu dah jalan tu, itu dah innalillah namanya. Janganlah ditutup sampai habis kepala. Kamu ingat aku dah mati ke? Nah, suaminya ambil, tutupkan sampai tengkuk. Ambilkan towel, tutupkan rambutnya, nampakkan mukanya saja. Mak, silakan solat. Ayam, silakan solat. Dah ambil wuduk, jalan. Orang laki-laki pun boleh. Dah sakit pinggang, jatuh motosikal. Sembayanglah tangan macam ni. Ambil selimut, tutup. Supaya aurat tertutup. Tak payahlah nak angkat-angkat jari. Ini duk lagu tutup macam itu, angkat jari. Ashhadu an la. Kebetulan nurse perempuan masuk. Allah kata ni. Yang benda faham, faham. Tak faham juga. Yang benda faham, faham. Tak faham juga. Begini. Apa hal dia ni? Astagfirullahaladzim. Dia pula bawa balik pada umrah. Sebelum pergi umrah, dia akan elok je jari dia. Ashhadu an la ilaha illallah. Bila balik pada umrah, dia pusing-pusing. Balik pada umrah, accident. Dalam selimut duk angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Gerak-gerak selimutnya. Doktor, ini gila sat. Sabar-sabar ya, tuan. Punya senangnya semayang. Masya Allah. Apa yang susah? Islam agama yang mudah. 24 jam cuma minta 5. Puasa 30 hari dalam setahun. Haji seumur hidup sekali. Bukan susah. Susah apa ustaz? Kita orang Islam kena tutup aurat, panas tak? Laki-laki tak apalah. Apa yang susah? Akak bawa lah aircon. Pergi mana-mana buat aircon. Boom. Tak ada yang susah. Kalau akak-akak tak nak pakai tutup aurat, duduk kat rumah lah. Dah duduk kat rumah. Senang. Selamberok duduk kat rumah. Tak pakai apa pun tak apa. Tutup langsir, tutup tingkap. Bikini dalam rumah. Masalahnya. Jadi tuan-tuan, jangan buat benda jahat. Orang yang jahat itu puncanya ialah makan benda yang kotor, benda yang haram, itu yang jadi jahat. Kadar jenayah yang meningkat. Sebab apa? Banyaknya makan benda yang haram, banyaknya makan benda yang kotor. Cuba tengok orang yang isap dadah. Takut tuan-tuan. Takut. Ada kes dadah yang memperdagangkan isterinya. Ada bapa yang isap dadah menjual anak dia. Kita takut tengok tuan-tuan. Sebab dia makan benda haram. Macam mana kita nak elak benda ini? Tuan-tuan, tanggungjawab kita sebagai mak bapa. Pastikan setiap satu suap yang masuk dalam mulut mereka adalah benda-benda yang halal. Yang kedua, apa kesan bila kita makan benda yang kotor, yang haram? Kata Allah, kamu akan buat benda keji. Apa dia al-fahsya? Al-fahsya maknanya benda keji. Keji di sini maksudnya apa? Perkara-perkara yang membawa kepada perzinaan. Duk beromen. Benda haram dah diromen-romen. Biasalah kita orang moden. Boleh ke romen-romen kan haram? I suka, dia suka. So what?
Bukan masalah wat, masalah dia hukum dia tak boleh. Sebab apa dia beromen? Ini yang kita takut tuan-tuan. Al-fahsyah banyak. Baru bertunang tapi hidup macam suami isteri. Baru couple, baru bercita-cita, dah tinggal serumah macam suami isteri. Dah jadi macam Mak Saleh. 10 tahun tinggal sekali serumah. Mak bapak tak kisah. Ayah tak kisah. Bawa balik teman laki-laki dah 5 tahun duduk sekali. Tak kahwin-kahwin. Bapak boleh tanya, korang ni bila nak kahwin? Sampai bila macam ini? Selama rok je bapak. Bila laki-laki tu bagi $400, nah pakcik buat belanja. Alhamdulillah, terima kasih. Lagi lambat kahwin, lagi bagus kita ni. Kenapa jadi macam itu? Ada benda haram yang kita buat. Benda-benda yang membawa ke arah perzinaan. Puncanya gitu. Puncanya begitu. Benda-benda yang membawa ke arah isteri yang curang, suami yang curang. Jadi tuan-tuan, saya baca dalam internet bagaimana mak dengan anak berzina dan ditemu ramah oleh televisyen. Ditemu ramah oleh juru hebat pujaanku. Ditemu ramah. Ya bagaimananya ya ibu boleh bercinta dengan anaknya sendiri ibu. Ya sebenarnya saya enggak ada apa-apa, mula-mulanya perasaannya gitu-gitu ya. Tetapi lama-lamanya apabila tengok dia semakin membesar di hadapan saya, dia sudah menjadi anak muda yang ganteng. Jadi perasaan ingin dibelai itu ada. Lalu berlakulah perkara-perkara yang telah berlaku. Ya bagaimana pula kamu boleh jatuh cinta dengan ibu kamu? Ya sememangnya ibu saya orang yang cantik. Dan kita selalu terlanjur. Saya rasa enggak ada apa-apa. Ibu saya suka, saya pun suka. Penontonlah di tengah-tengah, ya tepuk tangan. Astagfirullahalazim. Mak dengan anak boleh bercinta, boleh projek. Bapak dengan anak boleh bercinta sampai dapat anak. Berpindah daripada satu kampung ke satu kampung supaya orang kampung tak dapat tangkap mereka. Bercinta dengan anak sendiri dah dapat anak dan anaknya tak didaftarkan. Sebab nak daftar apa? Surat beranak tak ada. Nak daftar apa? Bukan kahwin. Nak daftar apa? Itu anak dia. Budak yang lahir itu pula cucu dia. Macam mana cerita? Isterinya, anaknya, anaknya, cucunya. Hai, ya Allah tuan-tuan. Ini benda yang berlaku. Yang ketiga, kesan daripada makan benda yang haram ini apa? Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamu. Yani yang saya sebut tadi, kamu akan bercakap kepada Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Kita pandang buruk pada Allah. Ustaz, ustaz kata tadi perangai khinzir macam itu. Perangai babi macam itu. Saya nak soal ustaz, kalau dah babi itu buruk, kenapa Allah ciptakan? Dia bertikaikan, kenapa Tuhan jadikan babi? Kalau tak ada ular, tak ada orang kena patuk. Kalau tak ada nyamuk, tak ada orang kena denggi. Tak ada ustaz, kenapa Allah perlu buat? Kenapa dia persoalkan Allah? Jawapannya, sebab dia makan benda haram. Dia makan benda syubhat. Tuan-tuan, kenapa Allah buat binatang-binatang macam itu? Kenapa Allah jadikan tsunami? Kenapa Allah jadikan gempa bumi? Kenapa Allah jadikan banjir? Kenapa Allah jadikan penyakit? Nombor satu, sebab kita makhluk. Allah Ta'ala itu Tuhan. Makhluk tidak boleh tanya pada Tuhan. Tuan-tuan, kita makhluk, kita tak boleh tanya Tuhan. Kenapa Allah ciptakan langit tanpa tiang? Kita tak boleh tanya. Allah cipta tu paling baik. Sekarang Allah ciptakan langit tanpa tiang. Mana ada tiang langit? Kalaulah ada tiang, saya nak datang Singapura naik kapal terbang pun tak boleh. Jenuh dia elak je pilot tu. Ada tiang ya. Pakai tali keledar semua. Sekarang jalan aje. Tak ada pun masalah. Allah ciptakan itu, kita tak boleh pertikai. Serupalah tuan-tuan. Kenapa Allah jadikan hidung aku kembang? Jangan bersoal. Ada hikmah. Kenapa kulit saya gelap? Saya rasa kurang yakin bila berhadapan dengan orang ramai. Sekarang tidak lagi. Gunakanlah pencerah kulit. Tak payah. Ya Allah. Yang Allah buat dia dah elok. Ustaz, saya rasa tertekan sebab
saya ke mana-mana pun dengan topi atau sungkup atau kopiah. Kenapa? Saya tak ada rambut, Ustaz. Saya malu. Alangkah untungnya orang tak ada rambut. Dia dapat menjimatkan duit menggunting rambut, shampoo rambut, minyak rambut, dan masa untuk menyikat rambut. Apa masalah tak ada rambut? Tak ada masalah. Apa yang Tuhan buat tu baik, jangan petikat. Ustaz, kenapa saya tak ada anak? Alhamdulillah, makcik boleh tidur lena. Orang ada anak, tidur tak lena. Malam-malam anaknya minta susu. Pukul 2 pagi anak minta susu. Ibu kena bangun, bawa botol, mata pejam pergi ke dapur. Dia buat baca susu. Mata pejam dalam lagi. Belaga dengan dinding. Aduh, baru jaga. Ni susu apa? Cai pula ni, kata dia. Tengah dia duduk menyusukan anak dia pukul 2:30 pagi, suami dia pula cakap, "Ma, nak susu." Yang itu pun nak susu juga. Nyibuk aje. Susahnya ada anak. Akak tak ada anak, bersyukur. Relax akak. Ada masa untuk ibadat, ada masa untuk baca Quran. Orang yang ada anak kecil jarang baca Quran. Anaknya menangis. Nampak? Kebetulan tu nama dia, kebetulan. Ang Sangkerbe nama dia. Tengah dia baca Quran, mana ada mak baca Quran, anak menangis. Yasin wal Quran. Anak menangis, ada dia baca sambung habis ke? Sadaqallah, sadaqallah anak dia dulu. Nampak? Kita yang tak ada Quran, kita yang tak ada anak, baca Quran. Ada hikmah, kita tak ada anak. Sabar. Masalahnya Ustaz, saya pula anak banyak Ustaz. Asal sentuh jadi, asal jadi sentuh. Aduh, tak tahu bersalin Ustaz. Alhamdulillah, pahala orang bersalin banyak. Gugur dosanya, dihapuskan dosanya, diberikan darjat, dinaikkan darjat. Ibu-ibu yang bersalin macam orang balik pada haji dan umrah, tak ada dosa. Ha, yang itu yang saya tak pergi haji Ustaz, pahala dah banyak. 8 anak Ustaz, kata dia. Alhamdulillah, kata dia. Mana boleh makcik, kenalah pergi haji. Simpanlah duit, daftarlah, nanti orang panggil pergi haji. Apa anak bagus. Setiap kali satu suap anak, satu pahala. Sikat rambut anak, satu pahala. Akak-akak, sikat rambut anak, satu pahala. Tadi saya sampai dekat airport petang tadi, ada satu sahabat saya bawa anak dia. Anak dia ada jambul. Ikat tocang pun. Cantik gila. Nah, siapa buat? Saya tanya, mama dia lah, kata dia. Mama dia dapat pahala. Masya Allah. Habis tu Ustaz, mama dia saja dapat pahala. Saya Ustaz. Abang-abang, waktu isteri sedang dalam pantang, cuba sikat rambut isteri. Ini tak pernah sikat. Dia rambut isterinya, ya Allah, menggerubu. Dia pakai pula cat putih pula di sini. Dia buruhnya bedak sejuk, kunyit semuanya dia. Cubalah sikat rambut isteri. Waktu isteri dalam pantang, sikat rambut. Ayang nak buat toncang ke nak buat apa? Buat dapat pahala, isteri sakit. Orang dulu-dulu di Malaysia, di Singapura saya tak tahu. Di Malaysia kalau isterinya dalam pantang, makannya apa? Ikan kering, ikan kering, ikan kering. Sial tengok tuan-tuan. Sabar je lah. Yang suaminya udang, ketam, ikan, bakar, PA, udang. Aku makan kamu kan? Isteri kan sedang sakit, dalam pantang. Kita pun makan ikan kering juga depan dia. Yang ikan kering, abang pun ikan kering. Prak, prak, prak. Abang sayang dekat yang abang pun kan kering juga, nampak. Tak ada kuah, tak ada apa. Nasi dan ikan saja. Padahal dia mentah darah dia banyak. Kambing setengah ekor dia makan. Tuan-tuan dapat pahala banyak. Jadi jangan marah bila beranak. Ini dia marah beranak kerap. Tu yang saya cakap dulu dalam ceramah saya. Dia pergi ke hospital nak bersalin. Senang sangat bersalin. Keluar-keluar daripada van ambulans, terus bersalin.
Orang pakai ambil gambar begini. Semua ada handphone kan, begini ambil gambar. Keluar-keluar-keluar, atas stretcher tu dah salin. Masuk dalam labor room, nurse cuci semua. Menangis akak ni. Malu sangat nurse. Ramai orang tengok ni. Kenapalah mudah sangat bersalin, malunya. Tak sempat-sempat nak masuk dalam bilik. Sabarlah kak, relax brother, brother, relax. Tahun lepas lagi teruk akak, ada satu perempuan tu, dia bersalin betul-betul depan pintu pagar hospital. Lagi ramai tengok ustaz, jam jalan harus kak, kata dia. Akak tu jawab, itu pun akak juga. Dah dua kali lah, kata dia. Satu kat depan, satu kat dalam hospital. Sabarlah kak, jangan pertikaikan. Yang kedua, kenapa Allah jadikan benda itu? Nak menunjukkan Allah Maha Berkuasa. Cuba tengok malam ni rupa ribu orang datang. Tak ada siapa muka serupa. Ada muka serupa. Cuba akak-akak tunggu dekat pintu pagar. Muka serupa, muka serupa, muka serupa. Mana ada tuan-tuan? Kukuk kembar yang serupa muka. Tak serupa. Tuhan Maha Berkuasa. Hebatnya Tuhan. Bukan setakat muka tak sama, suara pun tak sama. Buatlah tes suara kat depan. Awak bercakap apa khabar ya? Macam-macam bunyi. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Kita ni macam-macam bunyi. Tak sama. Nak tunjukkan kekuasaan Tuhan. Sebab tu Allah boleh buat ular. Hebatnya ular tu tuan-tuan. Dia patuk orang. Aduh sakit. Kena patuk. Masuk hospital. Mati. Tak dapat diselamatkan. Sebab racun bisa ular dah menjalar ke jantungnya. Beku darahnya. Kenapa? Ular memindahkan darahnya. Sebab itu dia mati. Memindahkan bisanya. Sebab itu dia mati. Bisa ular itu ada di mana? Bisa itu ada di dalam badan ular. Habis itu kenapa ular tak mati? Sepatutnya yang mati dulu ular. Kenapa kau nak mati ular? Bisa menjalar ke tegak. Ini hebatnya Tuhan. Allah nak ciptakan kita macam-macam jenis binatang. Dia nak tunjuk pada kita hebatnya binatang. Yang Allah Ta'ala ciptakan itu ada tanda kekuasaan. Yang ketiga, kenapa Allah buat benda-benda itu? Supaya jadi contoh. Jadi inzar. Jadi tamsil. Peringatan. Contoh. Sebab tu tuan-tuan, manusia dia ambil contoh daripada alam. Harapkan pagar, pagar makan padi. Harapkan saudara bagai membunuh diri. Nampak dia ambil contoh. Contoh dia diambil daripada binatang. Jangan jadi bunga dedap. Cantik tapi busuk. Kamu ni muka cantik tapi perangai buruk. Jangan jadi macam bunga dedap. Diambil daripada contoh. Contoh daripada binatang. Gajah sama gajah bergaduh, pelanduk yang mati tersepit. Dia tak sebut kereta kebal dengan kereta kebal bertempur, kereta kancil kena. Dia tak sebut. Orang tua-tua dulu dia belajar. Dia belajar daripada contoh ini. Contoh, tengok pada bulan. Ada contoh. Contoh pada bulan. Ada pengajaran dia. Dia yang buat lagu Hindustan tu. Cendau, cendau. Candau, canda, kisine curai, kere mere dindia, jage sarerena, tere mere nena. Tu nama dia canda, oh canda. Mahmud, yang nyanyinya Mahmud, dengan rada saluja. Tere or mere, eki kahani, hamdono ki kabar. Nak sambung lah. Takut hujan tuan-tuan. Tengok matahari, tengok langit, semuanya ada tamsil. Contoh. Jangan jadi perangai rimau. Jadi hukum rimba. Asal dia kuat, dia makan segala orang. Jangan jadi macam durian. Kerja melenyek saja. Itu ambil. Tak apa, sekarang kamu durian, kamu lenyek orang dengan duri kamu. Tunggu kamu jadi tempoyak, aku lenyek kamu pula, kata timun.
Itu nampak tuan-tuan. Kita ni mentimun. Dilenyek dek durian kita hancur. Kita lenyek durian pun timun hancur. Tunggu, durian tu dibuka kulitnya, isinya jadi tempoyak, timun pula lenyek tempoyak. Dua-dua masuk dalam perut. Padahal muka ke tuan-tuan. Ini pengajaran-pengajaran yang Allah Ta'ala buat. Disitulah tujuan Allah jadikan benda-benda itu. Yang keempat, di sebalik benda yang Allah Ta'ala buat itu, ada kebaikan. Walaupun nampak dahsyat. Dahsyatnya tuan-tuan. Yang kita tengok tsunami di Aceh. Baru ni saya ceramah di Pahang. Daripada Pahang, saya nak balik ke Ipoh. Sepatutnya saya balik ikut Cameron Highland. Tetapi dinasihatkan, jangan balik ustaz. Ustaz balik ikut Gombak, Kuala Lumpur, patah balik ke Ipoh. Saya kata jauhnya. Nak buat macam mana? Berbahaya, tak boleh balik. Banjir, lumpur. Di atas Cameron Highland. Atas bukit tu tuan-tuan. Atas gunung boleh berlaku banjir. Kan pelik. Kayu balak turun. Balak kayu turun. Mati orang. Habis rumah, habis kereta bertolak-tolak macam tsunami jadinya tuan-tuan. Hikmahnya apa? Peringatan. Jangan rosakkan alam sekitar. Jangan tebang bukit tak tentu hala. Berlaku tsunami di Aceh, mati beratus ribu orang. Bukankah yang mati lemas itu syahid? Di mana jahatnya Tuhan? Di mana jahatnya Tuhan? Anak-anak kecil, 2 tahun mati, 2 bulan mati. Mereka mati syahid. Masuk syurga apa budak-budak kecil? Walaupun matinya dalam tsunami. Orang Aceh berpuluh-puluh tahun bergaduh. Berperang sama-sama mereka. Datang tsunami, sekarang aman. Agak-agaknya negara yang tak bersatu padu ni tuan-tuan nak datang tsunami ke maknya, baru nak aman. Mati semua orang. Ini peringatan-peringatan yang dibuat. Sebab itu saya faham tuan-tuan. Jangan pandang buruk dengan apa yang berlaku. Fikirkan ada hikmah di sebaliknya. Ustaz, saya kencing manis. Mata saya dah tak nampak ustaz. Bersyukurlah. Dah tak nampak maksiat banyak. Syukurlah. Keluar-keluar rumah je, ya Allah. Pakai skirt, pakai seluar pendek. Sekarang dah kelabu. Tertinggal spek, alhamdulillah. Kan senang. Dah tak nampak. Dia pakai skirt. Pendek gila, sejengkal je. Rasa nak selak je. Pakai ke tidak je dia dalam. Lalu depan kita, Allahu Akbar. Tak tengok, rugi. Tengok dosa. Dengan buta mata, alhamdulillah. Tetapi jangan ambil garpu. Ditirunya kasih selamat. Berdosa, baik ku selamatkan aku. Pak lah tuan-tuan. Sekarang lagi masjid pun susah. Orang pergi masjid belah kiri, dia pergi stadium belah kanan. Jaga, jangan tengok. Jangan tengok. Ya rudu min absarihim. Sebab tu saya tulis buku saya, Tuhan menguji kita. Apa yang ada pada keadaan kita sekarang ni Allah test. Saya ni Allah test. Macam-macam ujian. Sabar, banyak-banyak. Ada ujian yang menyeronokkan. Ada ujian yang tak menyeronokkan. Tu yang saya tulis dalam Facebook. Masa saya sakit, orang tak percaya. Saya duduk dekat rumah. Duduk tak katil, tak boleh bangun. Saya nampak makcik 3 orang datang, 4 orang datang. Duduk bersimpuh depan saya waktu maghrib. Nak ziarah. Saya tanya, 4-4 ni datang sekali ke? Eh tak ada, kami bertiga aja ustaz. Eh kan 4? Mana ada 4? 3 aja ustaz. Tu yang belakang tu. Mana? Mereka tak nampak, saya nampak. Orang rumah saya pun datang. Nampak tak orang tu, nombor 4 tu? Mana? Tu. Perempuan tadi terus bangun. Dia senyum kat saya. Allahu Akbar tuan-tuan. Makcik-makcik 3 orang ni, ustaz, kami balik dulu ya. Penakut gila. Bila saya cakap, orang tak percaya. Itu pengalaman. Tak siapa saya pun tak tahu. Masa saya dalam wad,
Saya seorang dalam bilik awak, saya seorang. Ada dua lembaga duduk macam satu Korea. Rambut panjang, duduk cangkung dekat dinding. Satu mak, satu anak ke maknya. Saya kata, pergilah balik. Saya tak suka, pergi balik. Aku tak takut dengan kamu, pergi balik. Tak payahlah nak ngacau-ngacau orang. Waktu saya bercakap tu, ada tujuh ustaz dengan anak murid dia datang ziarah saya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Macam mana Syekh? Keadaan Syekh? Macam inilah, kalau sihat keluar dah. Sakitnya duduk dalam ni. Jadi apa penyakit Syekh? Penyakit tak ada, doktor kata sihat. Penyakitnya tu, dekat dinding tu orang. Mengacau orang, tu orang. Perhati kita dulu tadi lagi. Dia pun tengok dinding. Iya ke Syekh? Tu pun orang. Dia tengok pula buku ustaz. Baiklah Syekh, anda balik dulu. Dengan-dengan Tok Syekh pun takut. Relax lah, brother. Alah, itu cerita dulu. Ujian. Sekarang ujian lain. Sekarang ujian saya tak tahu tu. Macam-macam jenis ujian. Baru ni saya ceramah dekat Pahang. Satu perempuan nak ketuk tingkap kereta saya. Nak suruh buka. Saya pun buka. Apa ya kak? Nak pegang ustaz. Nak pegang bibi. Ada esmaya lah kak. Tak apa lah. Tak apa lah. Asyuklah saya sabar. Allah. Sabar. Tak boleh. Tak apa ustaz. Dah anggap macam anak ustaz. Yelah bukan anggap-anggap tak boleh kak. Dia nak pegang. Masya Allah. Pak saya dah tua. Dah 60 lebih. Cuba 20 lebih. Nak pegang ustaz. Lagi saya bagi. Ini sebab tu kita kena tahan ujian. Ujian ni macam. Macam ada ujian orang sihat. Sihatlah kalau kita boleh jogging pukul 6. Kenapa tak boleh sembahyang subuh dah sihat? Berjoging pergi subuh. Habis sembahyang subuh, sambung lagi jogging. Apa masalah? Kita dah sihat. Ini tidak. Sihat tak sembahyang. Sakit lagi tak sembahyang. Bila kita nak dapat keberkatan dalam rumah tangga kita? Sebab tu tuan-tuan yang mana belum dapatkan buku saya ni, Tuhan menguji kita. Dapat? Buku ni tuan-tuan, saya bersyukur buku yang nombor 3 paling popular di Malaysia untuk 2012. Dua kali dianugerahkan. Buku paling popular. Satu nombor 3, satu pencalonan belum dapat jawapan lagi, keputusan dia lagi. Jadi tuan-tuan bila kita baca buku tu, saya sendiri pun baca saya gelak. Saya pun ketawa buku ni. Saya pun tengok ustaz mana yang tulis ni. Saya tengok muka depan. Aku rupanya. Bodoh betul lah Ustaz Kazim. Dia pun tak kenal. Jadi tuan-tuan, saya rasa gerai-gerai kita di sana banyak. Ya, sahabat-sahabat kita yang menjual gerai-gerai di mana-mana ni tuan-tuan. Pergilah tengok. Bantu mereka untuk ekonomi mereka. Saya tengok sini ada produk-produk kesihatan. Ada makanan-makanan dan sebagainya. Pakaian dan sebagainya. Dan mereka ini menjual untuk masjid-masjid di kawasan-kawasan mereka. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ada mesej tadi dia masuk kat saya ni, kejap saya baca. Ya. Ha, dia tanya pada saya, malam ni kurang lagu ustaz. Cukuplah canda, oh canda pun dah cukup. Ya, kita sambung pula pagi besok dan malam besok ada dua lagi program di masjid kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan tajuk yang lain pula. Saya ucapkan tahniah kepada pihak penganjur dan seluruh jawatankuasa muslimah yang bertungkus lumus menjayakan program yang sangat hebat pada malam ini. Kita jumpa lagi pagi besok insyaAllah dan malam besok. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh dapatkan CD-CD dan buku-buku saya di gerai-gerai yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam.